Bertahun-tahun saya jalankan tugas. Rupa-rupanya, ada orang tak suka dengan cara saya bekerja. Manusia mana yang sempurna, Haji Taufik? Kita semua buat silap. Tapi saya tak setuju sama sekali dengan cara tulis-tulis surat layang macam ni. Saya kurang suka, kurang suka. Perbuatan ini boleh sebabkan salah sangka. Saya mintalah penulis ini tampil sekarang. Kita selesaikan. Sekarang juga! Hei, aku tak mainlah sindir-sindir, kutuk-kutuk pakai media sosial. Itu semua perangai orang tak ada akal. Elah! Hei, you tak buat gitu sebab you tak pandai pakai media sosial. Ya! Yang aku tahu, face to face macam ni. Diam! Tapi kau! Kau tergamak malukan aku. Hei, you tu tahu yang tergamak. Ha? Tergamak you jawab bobo you pada orang ramai disebabkan perbuatan you. Eh? Hey, business I terjejas tau. Hey, aku jual bobo tu pasal banyak permintaan daripada orang. Manalah aku tahu disebabkan ni business kau boleh terjejas. Jom. You tahu kan? Ha? I dengan CCTV boba tu ada masalah. You boleh ajar dia masak bubur pula. Sejak bila pula aku ajar si Siti tu masak bubur? Untuk pengetahuan kau, si Siti tu curi resepi aku. Hah? Kak Siti curi resepi bubur? Dalam baik, eh? Ni lagi seorang. Suka sangat bubuk sangka. Eh, sampai bila kau nak merajuk dengan laki kau, Amin? Macam mana kau boleh terfikir si Wan tu ada apa-apa dengan si Siti? Ha? Kau gila ke apa? Min bukan merajuk dengan Kak Siti je. Min pun merajuk dengan Mak juga. Janganlah merajuk, Haji Taufik. Saya tak merajuk. Buat apalah saya nak merajuk? Bagi saya dah tak penting lagi lah siapa tulis surat tu. Saya dah tak nak tahulah. Tapi bagi saya, saya nak tahu. Awak tolong saya tulis surat tu. Sesungguhnya berkuat kuasa serta-merta saya letak jawatan sebagai tuan pengerusi. Min tahu Min menantu Mak. Tapi sepanjang Min tolong Mak dengan bisnes bubur tu, Mak tak pernah pun bincang dengan Min pasal duit upah. Hari-hari Mak marah Min pasal kerja lembab. Memang tak patut tahu perbuatan you, Ina. Eh, busuk-busuk, Jasmine kerja kat butik I, I bayar dia gaji lah. Sebenarnya Min tak kecil hati pun pasal duit upah tu. Min lagi sakit hati tau sebab Mak layan kat Siti tu mesra-mesra. Sayang-sayang, manja-manja, ambil selfie. Min nak tahu kenapa? Sebab Mak tak pernah anggap Min macam menantu Mak. Mak anggap Min macam anak Mak sendiri. Mak tak sangkalah. Bertahun-tahun Min hidup serumah dengan Mak. Min belum kenal lagi hati budi Mak. Mak marah, Mak tegur sebab Mak sayangkan Min. Memang Mak tak pernah bincang dengan Min pasal duit upah. Dengan Wan pun Mak tak pernah sebut. Tapi Mak dah rancang. Cukup sebulan kita niaga, Mak nak bagi-bagi sama rata duit perniagaan kita. Eh, you tak boleh salahkan Jasmine tau, Ina. Sebab you tak terangkan dengan jelas duduk perkara ni. Hei, kau diam, eh. Kau sebagai orang tua, sepatutnya kau kasih nasihat baik-baik pada anak aku. Ni tak kau jadi batu api pula. Bukan nama je no. Perangai pun no, no. No. Saya tak setuju. Kita kena bongkar siapa yang tulis surat tu. Alah, jangan-jangan Haji Rahmat yang tulis sendiri. Tak mungkin. Sebab dalam surat layang kedua, penulis tu kutuk Haji Rahmat juga. Haji Rahmat tetap bersalah. Dia beria-ia sangat nak bersaing dengan Haji Taufik. Eh! Bukankah awak yang api-apikan saya? Awak katakan Haji Taufik tu, ha?
cemburu kat saya. Betul tu, Ji. Haji Khalid, depan Haji Taufik, awak mengata pula Haji Rahmat. Ha, nampak? Tapi apa yang saya cakap ni betul. Saya tak buat cerita. Betul atau tidak, Ji? Sebab awaklah orang dah tak pandang Haji Taufik tak. Dia bersusah payah cari sponsor untuk projek amal dia. Tapi awak yang dapat pujian. Pasal saya tegurkan sikap Haji Taufik tu. Itu pun betul. Dia tak perlu nak cemburu dan hadap dengan pujian kalau dia betul-betul ikhlas dengan kerja sukarela itu. Awak ada poin, Haji. Bagus. Saya suka. Saya suka. Tapi cara awak tetap salah. Kalau awak gentleman, awak tarik mereka berdua, Haji Taufik dengan Haji Rahmat. Sepatutnya awak tegur mereka dengan berhemah. Awak baiki, bukan mengapi. Jangan-jangan awak tak yang tulis surat tu. Eh, awak jangan nak fitnah-fitnah, eh. Saya tak main nak tulis-tulis surat. Saya cakap terus, tahu tak? Sudah sih, Ji. Cukup, cukup, cukup. Kita ni semua kan sedang berpuasa. Janganlah bertekak-tekak macam ini. Ha, saya setuju, Ji. Janganlah nak gaduh-gaduh, Ji. Saya setuju dengan Haji Osman. Saya yang dengar dari tadi pun naik haus tekak saya. Sudah, tenang. Tenang. Sudah. Saya ni cuba nak selesaikan masalah. Bukan nak panjangkan perbalahan ni. Kalau ginilah caranya, biar kita bubarkan aja jawatan kuasa ni. Janganlah macam tu, Tuan Mursi. Saya dah tak tahu dengan siapa lagi saya nak minta tolong. Tapi Pak Haji, saya dah bukan lagi Tuan Pengerusi Masjid. Masalah saya ni pun tak ada kena-mengena dengan masjid. Saya datang ni pun kerana awak juga kata kalau saya ada masalah, boleh cari awak. Ji! Haji Taufik! Okeylah, Pak Haji. Saya tolong awak. Mari kita pergi sekarang. Terima kasih, Haji. Eh? Saya. Mari, mari. Haji Taufik! Hei! Eh, orang panggil dia buat donok saja. Nanti kau. Pasal aku panggil kau, kau buat donok aja tadi. Dah tahu aku buat donok, kenapa kau ikut aku sampai sini? Pasal aku nak kau minta maaf pada aku. Kau dah salah tuduh yang kononnya aku yang tulis surat layang tu. Oh, maaf aku kau nak, eh? Ha? Maaf kau pada aku? Kau buat apa lupa? Ya, saya sajalah yang minta maaf. Kenapa bergaduh ni, Haji? Bulan puasa tak baik bergaduh. Mana kita ada gaduh? Menasihat aja. Kalau dah salah tu, minta maaf sajalah. Pak Haji, sesungguhnya saya pun nak beri nasihat juga. Lebih-lebih lagi pada orang yang selalu asyik nak sabotage. Menyusahkan orang lain aja. Patutnya dia yang lebih dulu minta maaf dengan saya. Ish. Nah, dah siap pun. Ya. Alhamdulillah. Dah tak bocor. Terima kasih ajalah, Ayah Haji. Sama-sama. Apa sengih-sengih? Dah dia yang sengih kat kita dulu. Tak payah nak sengih-sengih lah, Wan. Mak tak ada mood. Alah, Mak ni Wan cuma nak hiburkan hati Mak aje. Dah nak dekat seminggu tau. Kita dua berbuka. Dua orang aja. Jasmine melancong dengan Wan. Bapa kau melancong dengan Mak. Mak. Mak janganlah sebut Jasmine. Wan sedih tau. Baru kau tahu kan? Ha?
Sepanjang satu minggu ni, itulah yang Mak rasakan, tahu tak? Ha. Ini semua pasal mulut ni, mulut ni. Main nembut saja. Sampai bapak kau tersinggung. Ini pun pasal bahu ni, bahu ni. Gedik-gedik, tergoyang-goyang. Joget dengan perempuan lain. Bapak kau balik! Jasmine! Bapak kau balik! Bapak kau balik! Jasmine! Abang! Mak! Jasmine! 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 Bubur Masjid Al-Kafira. Kau pergi pasal tau ni. Aku dah tak sempat nak buka kat rumah. Oh, kau ingat kau seorang aja pasal. Aku pun tak sempat nak buka kat rumah lah. Nak buka kat mana? Tu ada kedai kopi tu. Kita buka kat sana aja lah. Okey cik, gam-gam $10 je. Nah. $5. Lagi $5 minta dia. Cik. Mana beg duit aku? Bapak kau terlupa beg duit dia. Macam mana dia nak buka nanti? Mak, Mak janganlah risau. Bapak mesti buka dengan kawan-kawan masjid dia, kan? Kawan-kawan masjid bapak mesti belanja dia. Terima kasih. Selamat buka. Eh, bukalah. Kenapa telan dia pula? Kau tak jemput? Ha, jemput. Aku tak minta. Kau yang paksa, kan? Nanti esok lusa, kau ganti balik duit aku. Alamak. Ji, pinjam handphone kau. Aku nak telefon anak aku nak suruh datang bawa duit. Nak bayar duit kau sekarang juga. Duit tak bawa, handphone tak ada. Eh, bateri habislah. Hei, mana handphone aku pula ni? Ja. Haji Rahmat tadi keluar Kelang Kabut. Sampai tertinggal dia punya handphone tempat bilik mesyuarat. Padanlah. I call-call, dia tak answer. I ingatkan dia merajuk dengan I. Eh, tapi kalau dia tak ada kat Malaysia, dia kat mana? Dengan siapa? Jah, yang itu saya tak tahu. Tapi saya rasa Haji Rahmat ni keluar, dia tenangkan fikiran dia. Pasal tadi dia bad mood tahu, Jah. Alamak, kalaulah dia tahu jualan live malam ni tak jadi, hai, confirm mesti mood dia lagi parah kan? Tak jadi ja. Eh, rugilah saya dah set up tempat ni cantik-cantik. Itulah, model saya dah lari. Dia berhenti mengejut je macam tu. Ya. Kesian ja. Ah, you kena tolong I. Ja. Mana I boleh jadi model? Haram je. Memang taklah. I nak you operatekan live station tu dan you jadi host jualan live kita malam nanti. Ah. Iyalah, I bayar upah lah. Ah, okey boleh je. Eh, tapi je. Siapa yang nak ganti jadi model? Ye! Yeah!
adik-adik, kakak-kakak, acik-acik dan haja-haja sekalian di rumah. Ah, nampaknya model cantik kita ni dah pun bersedia. Dengan tidak membuang masa lagi, kita akan mempamerkan mini kurung terbaru daripada butik Rahmat Selalu. Selupung, nampak mata je. Dinda, Dinda nak pergi kedai. Tapi Dinda malu kan dia? Dekat sosial media dah viral pasal bubu bobo Dinda tu. Orang kutau Dinda kan dia? Itulah Dinda. Terlebih kreatif. Bobo masjid pun Dinda nak taruh boba. Janganlah Kanda tambahkan heart pain Dinda, Kanda. Dinda sedar Dinda salah. Manalah nak letak muka Dinda yang lawan, Kanda. Dinda tak ada pilihan lain. Dinda kena hadap walaupun malu. Alah, benda-benda viral ni sekejap aja. Besok lusa, ada orang yang lain akan buat benda-benda yang tak bijak macam Dinda ni. Sampai hati Kanda panggil Dinda tak bijak. Sebab Kanda sayangkan Dinda. Ting. Sebab itu, Kanda kena jujur. Memang idea Dinda tu tak bijak. Tapi ini tak bermakna Dinda tak boleh buat correction. Correction? Betulkan asas memasak Dinda tu dulu. Belajar dari bawah. Bukan main tiru aja resipi orang. Dah pandai nanti barulah boleh meniaga balik. Wan ingat mak main-main. Wan ingat mak cakap gitu sebab mak tengah stres, mak tak serius. Mak serius. Mak nak Wan telefon semua kedai yang pernah order bubur dengan kita. Wan cakap dengan diorang, no more bubur. Mak, Min kan dah balik. Min janji kalau mak marah Min, Min tak merajuk. Min tolong mak eh. Memang mak nak korang tolong mak. Mana korang kemas bilik tu? Bersih-bersihkan rumah kita. Lepas tu tukar cadangan langsir. Lagi seminggu tau kita nak raya. Cepatlah! Cepat. Bapak, bapak yang handsome ni nak pergi mana? Bapak tak pakai name tag. Jangan kepo boleh? Ha? Korang kemas bilik korang kasi bersih? Bang, Ina dah tak meniaga lagi tau, bang. Bang, abang nak buka apa? Abang cakap saja Ina boleh masak. Nah. Ambil dapur hari. Masaklah apa yang boleh. Bang, abang bila abang nak merajuk dengan Ina, bang? Siapa yang kata abang merajuk? Abang nak pergi cari hasil. Bang. Abang. Bubur Masjid Al Katira. Bubur Masjid Al Katira. Bi,
Bi kesian tengok mak. Bapa merajuk, lagi buruk daripada Bi. Orang tu merajuk, buruk eh? Yelah, merajuk kan tandanya sayang. Kita merajuk pun dengan orang yang sudi pujuk kita. Bi, Bi dah macam-macam buat untuk pujuk Bi tau. FYI, Bi balik semalam pun pasal mak tau. Bi rasa bersalah. Bi bukannya balik pasal Bi pujuk Bi. Okey, hari ini Bi pujuk Bi, okey? Okeylah, okeylah, Bi. Bi, hari ini Bi nak buka apa? Bi cakap je, Bi belikan, okey? Tak nak. Bi tak nak beli. Bi nak Bi siapkan sendiri. Air tangan Bi. Okey, Seth. Bi kalau masak, tak pakai air tangan je tau. Bi pakai siku masak. Gaun, gaun, gaun. Tolah. Ana, ni mesti call nak order bubur tau ni. Hello. Yes, speaking. Really? Now? Okay, I'll see you soon, Misha. Yes. Bi, Bi nak kena jalan dulu. Okay? Urgent. Bi, 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 Bi nak pergi mana? Misha siapa? Belum 24 jam dah gaduh. Ni dua-dua Bi ni eh. Bi bikin aku. Bikin! Bikin! Sabar, Yang. Sabar, Yang. Sabar. Tengah puasa ni. Sepatutnya kan, Ayang tak boleh bingit tau dengan Noh. Sepatutnya kan, Ayang kena kesiankan Noh. Noh malu tau, Ayang. Semua orang yang tengok live tu ketawakan Noh. Dia orang ketawakan Noh. Ayang menangis tau. Siapa suruh Noh jadi model? Baju tu kan saiz untuk Jasmine. Ayang. Noh sanggup buat tu semua demi untuk bisnes kita tau. Benda kan dah terjadi. Kenapa Ayang nak besar-besarkan lagi cerita ni? Disebabkan baju Noh yang Noh pakai tu koyak. Jadi semua orang cakap baju tu tak ada kualiti. Hei, siapa cakap baju kita tak ada kualiti? Baju tu koyak sebab bukan saiz Noh. Tahu tak apa. Ada sama juga kes Siti koyakkan baju kita dulu. Sampai Noh pecat dia kan? Sanggup keluar modal, beli gadget. Pakai model lah. Kenapa jadi? Kita dah rugi ni. Ayang jangan nak salahkan Noh seorang eh. Ayang pun samalah. Ha? Ayang kasi imej buruk pada bisnes kita tau. Eh. Itu kan bini pak cik yang bagi sedekah tu. Eh, kau ada tisu? Ada. Cepat. Cepat sikit. Taruh dalam. Bang. Saya nak bagi sedekah ni, bang. Oh, boleh. Bagus tu sedekah. Tapi nak kena ambil gambar tau. Nak kena ambil gambar? Sebab saya nak upload dekat Facebook. Oh, taruh dekat Facebook. Kalau tak ada orang tahu saya sedekah. Okey. Sampulnya tebal. Ingatkan dalamnya duitnya pun tebal. $2 je. Yang tebal tu paket tisu je, bang. Abang mesti nak ketawa sampai meleleh pun tengok, bang. Eh, bang nak ketawa. Hei, korang dorang buka sudah. Noh sengaja tak buka mulut pasal hal tu. Sebab Noh tak nak Ayang malu. Ayang tak malulah. Busuk-busuk Ayang pun Ayang ada demam kat orang tau. Bukan macam Noh. Membazir duit. Konon nak lebih daripada orang. Haji Taufik call. Assalamualaikum.
Ayang, Ayang nak pergi mana tu? Nak pergi kutuk hutang. Nah, duit air dengan Mi semalam. $5 ajalah. Aku tak ada duit kecil. Aku pun tak ada duit kecil. Okey, betul lah. Okeylah, nanti aku bayar balik duit $5 dengan orang. Siapa kau tu? Sakinah. Apa sebab kau tak jawab kau Sakinah? Eh, biasalah. Sedangkan lidah kan lagi tergigit. Ih, kau ni. Pulang-pulang puasa, main gigit pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya, kau betulkanlah sel-sel otak Haji Rahmat ni. Siapa kau? No. Eh, kamu reject call tu? Sejak bila Ayang berani reject call no, ha? Aku ingat orang bisnes yang kedekut macam kau ni tak ada masalah duit. Pasal aku orang bisnes lah. Aku kena kedekut ni. Kalau bisnes aku rugi, ha, kita pun sesak lah. Aku yang bukan orang bisnes ni pun sesak juga, tahu tak? Aku ingat aku kerja sungguh-sungguh dekat masjid tu. Tuan GM bagilah aku jawatan pembantu admin tu. Ini ambo pun tak ada. Haus. Aku tak tahu pun sebenarnya kau nak sangat kerja jawatan tu, Ji. Aku minta maaf, Ji, kalau kau tak dapat kerja tu pasal aku. Bukan pasal kau lah. Aku pun tak sedar diri. Aku bukannya tahu pasal komputer. Aku tak tahu cakap orang putih. Macam manalah aku nak dapat jawatan tu, kan? Yang aku tahu, aku main perintah-perintah korang aja. Ha. Sesungguhnya, batu aku tuju. Tapi satu yang aku puji kau, walaupun kau tak tahu komputer, tapi kerja-kerja kat dalam masjid tu semua yang kau tahu. Aku tak tahu. Macam mana pula kau kata kau tak tahu? Tadi kau cakap Abang Taufik kau Rahmat. Ya, memang Abang Taufik ada call Abang Rahmat. Tapi lepas Abang Rahmat terima call Abang Taufik, dia terus kalang kabut keluar macam tu je. Ha, I tak tahulah dia orang pergi mana. Kau call lah Rahmat, tanya dia orang dekat mana. I dah call Abang Rahmat banyak kali dah. Tapi Abang Rahmat reject semua call I. Engkau pun gaduh dengan Rahmat tu. Ha? Ina pun gaduh dengan Abang Taufik. Dah seminggu dia mengajuk aku. Bila aku call dia tak angkat pun. Dia terus matikan telefon dia. Ai sedih tau Ina. Abang Rahmat tu kan, dia tak pernah tau marah dengan ai macam ni sekali. Tapi kan memanglah patut kalau dia marah ai pun. Ai ni terlalu ikutkan sangat perasaan sendiri. Tahu pun kau. Kau tahu tak perasaan aku bila kau malukan aku depan orang ramai. Ai tahu ai salah. Ai minta maaf Ina. Tapi masa tu ai betul-betul geram dengan you. Aku tahu. Kau patut geram dengan aku. Kau tu hati baik. Ada bubur dengan aku. Tapi aku ni pergi jual bubur ke semua orang. Aku bersalah. Maafkan aku lagi, eh. Aku tak sepatutnya tuduh kau yang tulis surat layang tu. Aku pun pandai juga dengan penulis surat tu. Dengan aku-aku sekali dia nak kutuk.
Maknanya salah seorang daripada ahli jawatan kuasa kita yang tulis. Ha. Mula-mula aku sangka Khalid. Tapi Encik Khalid mengaku dia mengasut, mengata, mengapi, mengampu, pakai mulut terus saja. Kalau tulis-tulis surat ni, leceh kata dia. Encik Khalid. Waalaikumsalam. Alamak. Okey. Kita dah kena pergi cepat ni. Afsal. Haji Osman jatuh ke masjid. Bubur Masjid Al Katira. Bubur Masjid Al Katira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Osman, kenapa ni? Macam mana boleh jatuh? Ada sakit saya, Haji. Jangan. Sakit sikit aja, Haji. Sebenarnya, Haji Osman ni kaki dia tadi terpleot sebab sepasang lampu kelap-kelip. Siapa yang kasih tugas macam tu? Lutut Haji Osman ni dah tak kuat lagi, dah tak boleh panjat-panjat. Sebab tu selama ni saya bagi dia tugas ringan-ringan aja. Kenapa tak nak hantar dia pergi hospital ni? Ji, bukan tak nak hantar pergi hospital. Haji Osman sendiri yang degil, tak nak pergi. Dia tak nak pergi. Kita dah ajak dah. Tak nak. Saya tak nak pergi. Ini mesti takut jarum. Dulu masa nak pergi haji pun gitu juga. Saya temankan dia pergi Enjin. Tak pergi Osman. Sekarang juga saya temankan pergi hospital lagi. Ji, kalau awak tahu apa yang saya dah buat, Ji, mesti awak biarkan saya sakit. Sakitnya kat sini, Mak. Kat sini sakit. Kira betul lah Mak dengan kau. Asyik nak mengajuk aja. Nak kata kau kena sampuk dengan jin, ni bulan puasa. Jin dengan syaitan semua kena ikat. Mak, Wan yang buat Min sakit hati tau. Tadi, ada perempuan telefon. Dia terus tinggalkan Min. Jangan-jangan Misha tu girlfriend baru dia tak. Kau ni asyik buruk sangka je. Cemburu tak tentu pasal. Tak baik tau. Mak teringat pula. Dulu, masa Mak mengandung kawan, Mak pun emosional juga tau macam kau, Min. Puasa penuh. Tak ada cuti. Tak ada. Rupanya awak yang tulis surat layang tu. Semua kekecohan dalam jawatan kuasa kita sebabkan saya. Saya betul-betul menyesal. Walaupun awak ada kekurangan, tapi awak ketua yang baik. Awak benar-benar ambil berat pasal saya. Apa yang awak tulis tu ada benarnya juga. Nak jadi ketua yang baik bukan hanya pandai perintah-perintah aja, tapi mesti sama-sama berganding bahu. Marilah kita sama-sama buang yang keruh, ambil yang jernih. Haji Taufik, Haji Rahmat, saya minta maaf kerana melaga-lagakan kamu berdua. Tapi kalau awak tak laga-lagakan kita, kan? Agaknya sampai sekarang kita semua tak sedari, kan? Saya maafkan awaklah. Dah macam hari raya pula, eh? Semua bermaaf-maafan. Kalau ada air kotak, dah confirm macam raya. Air kotak tak habis-habis. Tahu. Haji Taufik. Tuan GM. Saya nampak. Dan saya rasa semua nampak. Haji Taufik seorang ketua yang prihatin. Saya suka. Dan saya yakin semua ahli jawatan kuasa nak awak kekal jadi tuan pengerusi. Terimalah.
saya tak boleh jadi tuan pengerusi lagi, tuan. Saya nak cari kerja. Mak! Wan dah dapat kerja! Hah? Wan dapat kerja? Ya, Bi. Bi, cepatlah keluar, Bi. Bi takkan keluar selagi Bi belum dapat jawapan. Bi, Misha tu manager HR dekat company yang ambil Bi kerja, Bi. Hei, itu bukan jawapan dia lah. Dia apa? Jadi, ada kemungkinan... Ya. Sebelum Wan balik, dah 10 minit tau Mak Di kat luar toilet ni. Dia susah nak buang air kecil. Min. Bi. Min. Hei. Sebesar-besarnya ruang rumah, kenapalah tercongok depan pintu toilet tu? Shhh. Ya ke? Ya. Min, Min jangan sedihlah. Min cuba lagi eh. Bang, abang dah tak merajuk dengan Ina lagi kan? Pak, dah nak azan ni. Sila duduk. Tengok lauk-lauk ni semua. Hilang merajuk bapa. Mak, Min rindu masakan Mak. Mak cuma guna $20 je tau untuk beli bahan-bahan ni semua. Bang, Ina pakai duit pasar yang abang bagi pagi tadi, bang. Bapa dengan Mak jangan risau. Nanti Wan dah gaji, Wan beri duit dapur lebih dari dulu. Eh? Wan, tak perlu, Wan. Wan kasih je berapa yang Wan mampu. Jasmine dah berisi. Wan kena simpan duit untuk cucu bapa. Pasal belanja rumah ni, Wan jangan risau. Bapa akan terus cari kerja sampai dapat. Oh, patutlah bapa pakai smart hari ni. Bapa nak pergi interview rupanya. Eh, tapi macam mana dengan jawatan tuan pengerusi abang tu eh? Ha. Bapa dah tak buat kerja sukarela ke? Sesungguhnya berbakti pada masjid adalah satu amalan yang mulia. Bapa masih pegang jawatan dan bapa ada pembantu. Walaupun Haji Khalid ni banyak mulut, tapi dia rajin dan tak pernah abaikan kerja-kerja kat masjid. Ha, bila dah jadi naik kerusi, dia kurang bercakap, kurang komplain, kan bagus tu. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Oh, baik. Oh, Ji. Dah jadi naik pengerusi? Alhamdulillah. Ini pun satu amanah. Ya, ya. Ji, kenapa tak minta tolong orang lagi? Untuk projek syawal kita nanti. Oh, ya tak yalah. Adik, ini tuan pengerusi kita, Haji Taufik. Dia nak hantar sumbangan seminggu selepas raya. Rasa-rasa adik boleh bantu? Boleh. Haji kasih tarikh dan masa. Nanti saya beritahu bos. InsyaAllah boleh. Kalau dah confirm, kasih tahu saya. Naik pengerusi Encik Khalid. Boleh. Ayang. Ayang, you are the boss, Ayang. No minta maaf. No banyak buat salah dengan Ayang. Untuk tebus kesalahan No, No janji. No tak akan shopping lagi sampai raya tahun depan, Ayang. Alhamdulillah. Ayang pun begitu juga, ya, No.
Ayang pun janji akan menjadi suami yang terbaik. Yang penting rumah tangga kita hashtag lebih berkat, hashtag lebih ramah. Itu nama ayang tu. Ayang kosong, kosong. Abang, Ina nak minta maaf, Bang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bang. Ina selalu tak fikir bila Ina cakap. Tapi Ina janji, Bang. Ina akan fikir dulu sebelum Ina cakap. Abang halaikan makan minum Ina, Bang. Yelah, Ina. Abang maafkan. Tapi, Ina, Abang pun ada salah juga, kan? Kadang-kadang, Abang lebihkan tanggungjawab Abang dekat masjid sampai Abang abaikan tanggungjawab Abang sebagai suami. Tak! Abang tak salah! Ina yang salah, Bang. Bang, Ina tak cuba fahamkan keadaan Abang. Abang maafkan Ina, Abang. Maafkan Ina, Abang. Ya, Ina. Ya, Ina. Abang maafkan. Bi, Mak macam terlibat emosional dia tahun ini. Itulah. Bi, agaknya Mak pun ada isi tak? Duduk je, eh? Banyak buat kuih. Waalaikumsalam. Sampai raya di Taufik. Sampai raya. Batik-batik. Sama-sama lah kita. Jemput, silakan. 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 Seorang aja ke? Lupa. Dinda, sini, Dinda. Sini, sekejap je. Maaf, Kak Ina. Sebab curi resepi kakak. Tak apa, Tia. Kak Ina! Siti minta maaf, Kak No. Sebab koyak-koyakkan baju Kak No. Kak No. Jasmine! Kak Iti minta maaf, Jasmine. Sebab buat video terlampau dengan Wan. Maaf, Siti semua. Ti, kosong-kosong. Kita ambil wifi semua, eh. Abang sini tak nampaklah nanti. Dekat. Jauh sikit. Masuk. Dah nampak semua. Okey. Say bubur masjid air katira, eh. Bubur masjid air katira. Sebulan berpuasa di bulan mulia, menahan lapar dan dahaga. Tiba masa Syawal menjelma, menyambut hari raya. Selamat hari raya dari Bubur Masjid Air Katira kepada penonton suria. Sesama kita, jangan lupa, barulah aman sekeluarga. Muncul lagi
cerita keluarga Pak Haji. Makan-makan sekarang. Belum puasa, sudah kecoh di sini sana.